Jerman adalah tim terakhir dari penghuni grup F yang hancur dan harus pulang kampung setelah mereka dikalahkan oleh Three Lions, tiga singa Inggris di Wembley, sehingga Inggris kini menjadi salah satu tim yang difavoritkan karena berada pada jalur yang enak untuk menantang di jalur sebelah, jalur utara. Oke? Okay? Kita akan bahas kembali dengan saya, Bung Ropan, bagaimana Jerman yang tadinya begitu diharapkan bisa melangkah lebih jauh, tapi akhirnya dihentikan oleh Inggris. Statistik mereka yang selalu menang di event mayor melawan Inggris, di Piala Dunia terakhir mereka kalah 1966, kemudian Inggris tidak pernah menang lagi melawan mereka, termasuk di Euro, artinya ini terbalaskan. Southgate begitu puas membayar semua ini karena dia adalah orang terakhir Inggris di semifinal Euro 96. Saat itu ketika mereka kalah lawan Jerman di semifinal dan Jerman menjadi juara di Wembley, dan ketika ia menjadi pelatih saat ini, dia membawa tim nasional tiga singa ini lolos ke perempat final. Dan Inggris akan menghadapi Ukraina, tim yang menyingkirkan Swedia dengan 2-1 lewat extra time dalam pertandingan yang dramatis, yang sangat mencekam, di mana Swedia harus bermain dengan 10 pemain menghadapi tim asuhan Andrei Shevchenko ini. Ketika Inggris mampu menyingkirkan Jerman, sang raja atau spesialis turnamen, dengan merebut 3 gelar juara, 6 kali melaju ke semifinal, ini adalah jalan yang paling bagus buat Inggris. Jerman adalah tim yang kuat yang mereka singkirkan, sehingga peluang mereka untuk hadir di final itu terbuka. Karena bagi Inggris, dengan 7 kali mereka sebagai tuan rumah pada Euro kali ini, mereka hanya akan berkonsentrasi 1 kali saat mereka keluar kandang. Dan itu akan mereka hadapi, menghadapi Ukraina pada tanggal 3. Ya, pada tanggal 3 di Roma, di mana mereka harus berkonsentrasi penuh sebelum mereka mendapat tiket dan kembali ke Wembley. Karena kalau sudah mereka kembali ke Wembley, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos ke final. Lawan yang mereka tunggu tentunya, kalau mereka bisa melewati Ukraina, adalah pemenang antara Republik Ceko melawan Denmark. Ya, ini yang pertandingan yang ditunggu-tunggu, yang akan berlangsung mungkin di Baku. Karena orang bisa memperkirakan ini Denmark akan menghadapi Inggris tentunya di semifinal. Tapi kita tidak tahu ke depan. Namun kelegaan bagi Inggris sudah bisa terpancar di wajah pemain-pemain dari Inggris, termasuk kepada sang arsitek Southgate, karena bagaimana pemikiran mereka untuk bisa melewati Jerman ini sudah terlampaui. Jerman mereka sudah kalahkan, dan Inggris sekarang menatap gelar pertama dalam 60 tahun terakhir. Tim Inggris ini hanya jadi seperti penonton di Eropa, tidak pernah sekalipun, jangankan juara, untuk ke final aja Inggris tidak pernah. Namun ketika mereka mengalahkan Jerman saat ini, mereka punya peluang untuk setidaknya ke semifinal dan final dan menjadi juara. Perjalanan masih ada 3 tahap lagi buat Inggris, karena di grup sebelah juga grup yang sangat kuat, atau di perjalanan di bagan sebelah, Belgia akan ketemu dengan Italia, akan berlangsung di kota Munchen di Allianz Arena. Dan ini akan merupakan tantangan terberat. Kalau sampai Italia bisa lolos, Italia tentunya akan menunggu pertandingan antara Swiss melawan Spanyol. Ini juga yang sangat ramai di Saint Petersburg di Rusia. Orang bisa mengatakan bahwa Spanyol dan Italia adalah semifinal paling ideal tentunya. Walaupun mestinya juga Belgia ya, berada pada posisi yang sangat baik, tapi Belgia tidak ada Kevin De Bruyne, dan kemungkinan Eden Hazard ini akan mengancam buat mereka saat menghadapi Italia. Jadi Italia dan Spanyol adalah semifinal yang paling ideal, kemudian Inggris dan Denmark juga adalah semifinal yang ideal yang ada di grup sebelah. Jadi pemenangnya akan ketemu di final. Namun semifinal itu semuanya akan dimainkan di Wembley. Dan kalau Inggris sudah sampai ke Wembley, ini menguntungkan.
ya, bagi Harry Maguire dan kawan-kawan, atau Harry Kane dan kawan-kawan, karena kesempatan menjadi juara, meraih trofi pertama mereka, kebanggaan yang mereka impikan. Mereka begitu merindukan ini, belum pernah kunjung datang dalam 60 tahun terakhir. Nah, kalau mereka bisa mengangkat trofi di Wembley, ini suatu kebanggaan. Rakyat Inggris akan menyambut tim nasional mereka dengan sukacita, kegembiraan, dan euforia yang luar biasa. Tapi sebelum sampai ke sana, ada 3 perjalanan yang mereka harus betul-betul konsentrasi. Termasuk tidak boleh menganggap enteng Ukraina dalam pertarungan mereka di kota Roma pada tanggal 3. Setelah itu, mereka harus berkonsentrasi pula untuk melihat kemungkinan siapa, apakah Ceko atau Denmark. Dan nantinya mereka akan menunggu pemenang salah satu di antara 3 tim terkuat, Belgia, Italia, dan Spanyol, yang akan bertarung, mungkin akan sampai ke semifinal sebelum menantang mereka. Namun, jika sepak bola ini penuh kejutan kembali, di mana Swiss yang menyingkirkan Prancis bisa mengalahkan Spanyol, ini yang akan kita tunggu. Dan kalau Swiss ini bisa mengalahkan Italia atau siapapun Belgia yang ke semifinal, maka ketika Swiss ada di final dan Inggris yang kemungkinan besar akan ke final, ini akan menjadi makanan empuk bagi Inggris untuk memuluskan mereka menjadi juara. Namun kalau Italia atau Spanyol yang ke final atau Belgia yang ke final, ini juga masih rame untuk bisa menunggu apakah mereka bisa betul-betul bisa mengalahkan ketiga tim yang saya pikir secara kolektivitas permainan sangat-sangat bagus. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi Southgate dan tim asuhannya. Jadi kita akan menanti, Inggris ini akan tetap stabil ketika mereka lewat dari tantangan paling berat, rintangan paling berat, yaitu menghadapi tim Panzer Jerman. Dan mereka bisa mengalahkan dengan 2-0 lewat gol Raheem Sterling, gol dari Harry Kane, dan akhirnya menempatkan mereka masuk di babak perempat final. Kita akan menantikan apakah kejutan Ukraina mampukah menahan Inggris atau memperpanjang dalam extra time, adu penalti melawan Inggris. Saya pikir ini berat kalau bisa melihat bagaimana Inggris dalam kondisi terbaik mereka, motivasi mereka ya setelah mengalahkan Jerman. Ini luar biasa. Kita akan lihat apakah mereka akan tetap bertahan dengan permainan mereka yang mulai agak naik setelah di penyisian grup kurang begitu mengesankan. Sekarang mulai agak lebih bagus lagi buat mereka. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Ukraina, saya pikir semua akan lebih aman buat Inggris. Kita akan nantikan bagaimana perjalanan Inggris ke depan untuk bisa melewati 3 pertandingan sebelum mereka mengangkat trofi di Wembley pada tanggal 11 waktu setempat, atau pada tanggal 12 waktu Indonesia bagian barat. Sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Inggris dan juga tim-tim lain yang akan berlaga di babak perempat final Euro 2020-2021. Anda jangan lupa untuk tetap like dan share channel YouTube Bung Ropan, tentunya dengan subscribe dong ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ciao.